Fenomena alam muncul dari sumur bor di lahan kosong Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bukannya mengeluarkan api, lubang berdiameter 4 dim ini malah menyemburkan gas mirip LPG. Seperti terekam dalam video amatir warga, api cukup besar keluar dari lubang sumur bor setelah diberi percikan api. Namun kini gas yang keluar berangsur surut dan jika dipantik api, api tidak terlihat begitu jelas. Semburan gas ini muncul dan menghebohkan warga sejak Kamis sore lalu. Awalnya pemilik lahan melakukan pengeboran untuk mencari sumber air bersih. Setelah mencapai kedalaman 120 meter, lubang menyemburkan air bercampur lumpur. Sehari berselang, semburan lumpur berhenti, namun bukan air yang keluar, melainkan gas. Peristiwa ini pun seketika menyebar sehingga menghebohkan warga sekitar. Ini awalnya niatnya ngebor apa, Pak? Ngebor air. Terus keluarnya? Keluarnya gas. Taunya keluar gas itu gimana, Pak, awalnya? Awalnya itu kan ada tekanan dari bawah itu naik-naik berupa lumpur-lumpur. Nah, terus ditinggal satu malam itu kok masih ada lumpurnya. Terus dicek katanya kok gas gitu. Cuma dinyalakan pakai korek gitu, Pak, ya? Iya. Kemarin yang lumpurnya itu aja udah nyala. Pengeboran sumur air menyemburkan gas seperti ini bukan kali pertama terjadi di Desa Tegalbang. Sebelumnya semburan juga terjadi di dua titik pengeboran, yaitu di area ASPBU dan pergudangan. Namun kedua lubang sumur bor terdahulu telah ditutup menggunakan semen. Harapan saya adalah nanti ada tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan gas ini sehingga jikalau nanti bermanfaat untuk masyarakat, monggo bisa dikaji ulang kembali terkait dengan adanya gas yang pengeboran di wilayah Desa Tegalbang, Dusun Banjarsari ini. Itu harapan saya, sehingga tidak hanya di wilayah Dusun Banjarsari ini satu, tapi bisa sampai dua titik, sampai tiga titik ini. Nah, harapan saya kalau sudah ada tindak lanjut, mungkin apakah gas alam ini bisa bermanfaat untuk berkelanjutan masyarakat yang ingin memanfaatkan gas ini. Pihak pemerintah desa berharap fenomena semburan gas ini bisa dilakukan pengecekan. Jika memiliki manfaat besar, maka dapat digunakan oleh warga sekitar. Ziki Nurkholif, Husni Mubarok, JTV.